Alright, hari ini, saya nak tunjukkan tentang apa itu mini PC. Jom. Okay, mini PC. Simple, daripada nama dia kita boleh nampak yang mini PC ni maksudnya komputer yang kecil, mini. Dia kalau saya nak simplekan, ianya adalah sebuah laptop tanpa keyboard, touchpad dengan screen. Kita hanya ada komputer sahaja. Dia macam komputer biasa, cuma saiz dia kecil. Kita tengok dalam dia eh. Okay, ni tepi dulu. Kalau ini nama dia BMAX, ini jenis yang murah punya ni. Ini dalam 500 ke 700 punya model. Aha, ini jenis yang murah. Ada LAN, ada HDMI out, ada USB. Lepas tu tepi sini ada USB 3. Ada power supply, button on off. Apa ni, headphone dengan mic punya jack. Buka dulu. Macam biasa saya punya tool saya ni. Ambil kecil sikit. Okay, buka ni. Ini tak tahulah benda ni. Dia ada M.2 punya slot. Ah, kita boleh upgrade dia punya storage. Tak apa, ni biar dulu. Macam ni saya nak buka lagi. Adakah skru dua dia sih balik dia punya kaki dia ni? Oh yes. Skru dia disebalik kaki-kaki dia ni. Okay, dah. Dah, buka lah. Okay, ini. Saya simply. Okay, dah. Terbuka. Plate ni kita tahu ini dia punya heat sink dia. Dia jenis lebar macam tu. Kita ada storage tambahan sini. Kita ada USB. Banyak komponen akan ada kat bawah ni. Ini dia punya port-port sahaja. Sekejap saya try buka dia punya ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yah. Okay. Ni heatsink dia nampak tu. Heatsink dia ada thermal paste kat sini. Saya boleh tambah lagi ni heatsink dia ni. Sebab heatsink dia kecil sangat lah. Saya boleh improve lagi heatsink dia. Okay, saya letak dulu. Ni dia letak thermal paste. Ini dia punya processor. Dia bagi ni 6GB RAM. Dan dia punya storage dia 64GB yang internal punya storage. Kita boleh improve dengan kita letak tambah SSD sini. Saya pasang balik. Pasang balik. Thermal paste tu ada lagi, saya tak payah nak top up. Okay. Okay, dan saya rasa saya nak tambah. Kalau ikutkan ni, kalau saya letak sini, cucuk balik kan, ada ruang tau. Ruang sini, ada still ada ruang sedikit. Saya nak tambah, nak improve dia punya heat kat sini. Ni saya ada satu heat sink kecil ni, tak, dia agak nipis kan. Tengok saya letak sini. Bila saya letak sini, saya akan tambah sedikit lagi luas permukaan. Rasa macam okey ni, ngam-ngam je ni. Thermal paste. Sebab saya nak tambah luas permukaan supaya haba tu banyak boleh dibuang lagi. Sebab ini sikit je ni. Saya nak lebih laju sikit. Sini. Dan nak bagi dia tak lari, saya pakai gam gajah sahaja. Balun. Then saya tampal balik, lekat balik dia punya belakang ni. Bismillahirrahmanirrahim, agak muat lah. Oh, nice. So sekarang kita nak test sebab ini yang murah tau. Dia kalau murah, kita boleh anggap dia laptop yang murah. Cuma tak ada screen dengan dia punya keyboard dan mousepad. Itu sahaja. Kalau ini harga 600 lebih, 700 lebih ni memang kategori yang murah dan agak slow. Walaupun ini slow, tapi ianya lebih laju daripada yang saya tunjuk sebelum ni. Yang pakai Raspberry Pi 400 ni kan. Ini akan still lebih laju. Ini harga dalam 400 lebih. Dan ini harga dalam 600-700. Ini akan lebih laju. Memang boleh capable untuk install Windows. Memang dalam ni ada Windows lah. Jadi boleh run simple aplikasi yang ada dekat Windows lah. Tak ada masalah. Sebab dia macam laptop je. Cuma yang ini susah sikit. Sebab tu dalam ni dia pakai Linux. Sebab Linux dia lebih ringan sikit berbanding Windows. Dengan harga 500 ke 800 macam ni, biasanya ianya still slow. Nak ber-Google Meet tu memang tak ada masalah lah. Memang tak ada masalah. Ayah. Tapi dia akan still slow. Ya, saya. Ni belakang ni saya ada monitor. Ayah. Dan kita akan try connect eh. Tengok okey tak okey. Saya ada power supply ni, saya cocok dulu. Power plug dia tu, dia pakai apa, 12 volt punya. Saya ada wayar HDMI yang dapat dekat saya punya monitor belakang ni, saya cocok. Okay, simple. Kita ada power, kita ada output untuk kita punya screen kita pakai HDMI. Sekarang kita punya mouse keyboard.
Mouse keyboard saya je sementara saya pakai yang simple ni je lah untuk memudahkan saya buat presentation kan. Ini wireless punya mouse keyboard yang jenis kecil punya. Kalau korang nak menaip tak sesuai lah kat benda ni. Benda ni sesuai kalau untuk kita buat projek ke apa. Kita nak guna untuk kita punya multimedia consumption pun boleh juga pakai ni. Kalau nak menaip memang tak sedap. Saya cocokkan USB, ada USB 3 sini, USB biasa kat belakang ni. Okey, cocok. Sekarang saya hidupkan komputer saya, on plug. Okey. Buka switch ni. Dan sini akan menyala. Okey, nampak tu ada menyala biru lampu kan? Okey. Nampak tu belakang? Oh, sini sikit. Screen dia macam saya terangkan sikit kejap. Ini baru je first time buka, jadi dia akan macam ada slow-slow sikit lah sebab dia nak install. Tapi itulah. Saya annoying sikit bila pakai Windows ni sebab dia ada banyak benda nak kena update. Bila dia selalu update itu jadi berat tau. Sebab dalam proses update tu kadang kita tak perasan. Padahal Windows kita tengah update. Itu yang kadang orang guna yang, bila orang guna komputer yang jenis slow macam ni, bila proses update tu kita akan rasa macam komputer kita ni slow gila. Padahal dia slow sebab update. Itu Windows saya problem sikit. Saya tak suka Windows. Jadi bila komputer tu slow memang terasa. Kalau komputer laptop kita laju, kalau yang laptop harga RM2,000 lebih ke atas tu semua yang dah start laju, bila update pun kita tak berapa terasa sangat. Kecuali kalau Windows kita tengah update, sambil tu kita duk buat live streaming ke, itu maybe akan rasa slow tu. Sebabnya kita buat banyak kerja dalam satu masa. Tapi kalau update sambil kita buat Word, kita tak perasan. Kalau laptop yang laju. Kalau komputer yang slow macam ni, bila update memang terasa sangat dia punya slow dia. So far saya dah tambah heat sink tadi kan. Dia punya hubba ni kurang sikit. Dia tak rasa panas sangat. Kalau macam sebelum ni saya dah try dah sebelum ni sebenarnya. Tapi lepas saya dah try tu, saya macam reset balik sebab saya nak buat tutorial ni. Saya nak tunjuk keadaan sebenar masa awal-awal kita install. Sebelum ni saya dah try. Memang dia akan rasa suam-suam panas sikit. Kalau ini saya tak rasa panas langsung. Bila saya dah tambah heat sink yang sikit tu je pun dah improve banyak. Okey, kita try buka ni. Saya pakai Google Chrome. Ni baru first time buka ni. Tuan, nampak tu. Ada kena tunggu lama sikit kan? Nak buka Chrome pun. Nampak baru dapat. Kita tengok dia punya processing dia. Nampak tu dah 100% hanya buka YouTube gitu saja. Saya tak buka play video pun lagi. Contoh kalau ni play video, nampak ada sangkut sikit. Ini full HD. Ada sangkut-sangkut. Kan? Ada sangkut-sangkut sikit kan? Okey, sekarang kalau anda kata saya ambil satu webcam ni cucuk dekat komputer kita ni, mini komputer kita. Okey, tengok dia punya performance eh. Untuk Google Meet, okeylah kot. Saya tengok ni okey je. Tengok daripada handphone saya pula, saya dah buat 2 kali. Ha, nampak tu. Google Meet sambil call-call tengok tak ada masalah. Boleh lah. So, boleh nampak berfungsi elok je dengan webcam apa bagai. Tapi itulah. Dia punya benda-benda yang bergerak dekat belakang kita punya komputer ni, kita punya mini PC ni memang agak mengganggu kita punya proses. Dia akan buatkan kita punya komputer ni agak slow sebabnya kita pakai Windows. Itu standard. Kalau komputer laju sikit kita tak perasan sebab background punya proses tu dia macam sikit. Dengan CPU yang laju biasanya kita memang tak nampak, kita memang tak perasan. Tapi bila CPU tu, processor tu dia pakai yang agak slow. Kalau ni dia pakai Intel Celeron N3350. Yang Intel Celeron N3350 ni dia pakai dalam 4 watt je. Power yang digunakan sangat-sangat rendah. Sebab tu dia akan memang akan slow lah. Dia ada berapa core ni ya? Kalau ikut data sini, dia ada 2 saja core. 2 core, 2 thread. Maksudnya processing power tu tak banyak sangat. Cache dia pun 2 MB saja, memang agak slow. So, sekarang untuk buatkan komputer yang slow macam ni jadi rasa laju sikit, snappy sikit, first korang boleh update betul-betul. Bila dah beli benda ni, kalau nak pakai juga dia punya Windows, korang kena update full. Biarkan dia akan take time lah, maybe 1 hari korang kena biarkan dia update semuanya. Update restart dan jangan ganggu proses dia punya update. Kalau korang ganggu masa dia tengah update tu, korang main tutup ke apa, ini boleh rosak. Sebab dia punya file Windows tu boleh hilang. Satu lagi solution yang saya suka nak pakai adalah gunakan Ubuntu ataupun Ubuntu. Gunakan Linux. Cara nak install Linux, simple. First, pergi Google Ubuntu download dan download. Nampak ni ada link dia. Simply download saja. Settle download ni, kita buka satu lagi. Rufus. Tak tahulah sebutan dia ini. Download dan buka.
Kita punya device, kita pilih kita punya USB drive kita. Kita pilih file yang kita nak masukkan tu, mana buntu tadi, ini. Then kita tekan start. Dia akan jadikan kita punya pen drive ataupun USB drive tadi tu sebagai boot drive untuk kita install Ubuntu. Okay, dan memory card tadi saya terus cocok dekat sini. Ikutlah memory card ke USB, pakai saja. Cocok dan kita akan restart. Restart macam biasa dan pastikan bila dah restart tu tekan delete ataupun F12 ikut komputer. Kita akan dapat masuk BIOS kita. Kita pergi ke boot, kita tukar dia punya sequence dia. Kita bawa naik kita punya USB drive naik atas dan kita save and exit. Okey, kat tepi sana ada save change and reset. Boleh lah. Lepas tu dia akan install kita punya Ubuntu. Install macam biasa. Saya akan pilih English untuk keyboard layout. Then normal install dan saya pilih untuk install third party untuk kita punya drive apa bagai kan. Erase this and install sebab saya nak clean. Kita install macam biasa, masuk kita punya detail, settle. Dia akan restart, log in. Nampak? Simple, inilah Ubuntu. Dan first ni maybe tak ada internet atas ni tau. Tengok ni, kosong kan? Kita tak ada kita punya wifi. Disebabkan saya baru install Ubuntu ni, dia tak detect saya punya apa ni, wifi tu. Jadi saya kena install wifi. Untuk install wifi, saya kena connect LAN lah. Dekat saya punya ni. Dari connection LAN tu, saya connect dulu. Bila dah connect, kita tekan Windows key kat keyboard kita dan type driver. Dekat software and update ni, pilih additional driver, kita tickkan dekat kita punya wifi tu. Apply changes. Biar ada load, masuk password, nanti kita boleh guna wifi dah. Untuk first install ni memang standard akan ada update itu ini gedik-gedik. Sebab ini first time. Bila dah ok settle, beres. Kita pun boleh jalan macam biasa. Restart, kita tengok. Ada tak kita punya wifi tadi? Login balik. Kita tengok atas ni ada tak? Wifi is not connected. Tengok ada tak internet saya? Select network. Ada beranibuat.com, beres. Saya pun login macam biasa, masuk password. Dan kita tengok nak test boleh tak boleh guna internet. Okay, connect. Saya buka tengok. Okay, jalan YouTube biasa okay. Okay, kalau Full HD still ada sekat sikit lah. Saya prefer pakai HD biasa 720p. Baru lancar. Lancar betul-betul dan kita boleh layan movie kalau macam ni. Okay, internet punya speed okay, 120, 126, 130 untuk download. Untuk upload okay lah 150. Boleh lah. Kalau tak, saya punya internet boleh capai dalam 500 macam tu untuk wifi. Ok, sekarang tengok saya nak buka Google Meet sambil tengok video. Still ok. Dua benda serentak yang agak ada makan load sikit. Boleh. Untuk buat kerja office, menulis-nulis, kita boleh pakai Libre Office Writer. Libre. Apa entah nama dia. Ok, klik. Macam Microsoft Word, lebih kurang. Tapi Microsoft Word lebih advance lah. Tapi ni boleh je buat kerja, lagi-lagi untuk budak ke apa, lagi tak ada masalah. Ok, tengok, tak ada masalah. Kalau nak install apps, kita boleh pergi Ubuntu punya software. Dia ada banyak solution sini, saya try install satu GIMP untuk macam Photoshop lah, edit gambar. Ok, saya tekan install. Biar dia install kejap, kena masuk password dulu. Ok, bagi dia install dan tengok saya try guna. Ini untuk edit video, edit gambar. Dia macam Photoshop, tapi Photoshop power lagi. Photoshop berbayar eh. Ini tak berbayar, free. Tengok, saya edit gambar. Bagi saya okey lah. Boleh lah. Untuk gambar simple tak ada masalah. Sebab ini harga dia pun murah je. Dan kita boleh edit gambar macam ni. Okey, kesimpulannya, saya dah upgrade ni okey sikit. Saya buat dua kali, berdua benda saya upgrade tadi. First, saya upgrade dia punya heatsink. Dan kedua, saya upgrade tukar daripada pakai Windows kepada pakai Ubuntu ni. So, okey. So far okey. Sebab sebelum ni saya try lagi teruk. Lagi macam lembapnya sebab apa, background dia akan ada macam-macam task. Kalau Ubuntu ni dia lebih clean. Bila nak upgrade, masa tu dia upgrade. Lepas tu dia tak kacau dah. Benda ni untuk anak belajar okey lah kot. Dia nak consume multimedia, dia nak belajar guna komputer, nak belajar email, nak belajar menaip dan menulis gunakan, kalau kita ada Microsoft Word tu pakai Windows. Kalau pakai ni kita boleh pakai Office Libre, tak tahulah sebutan saya. Kita boleh pakai benda tu, sama lebih kurang je. Cuma Microsoft Word tu dia lebih, features dia lebih banyak lah. Tapi untuk budak tak guna pun feature banyak-banyak macam tu. Ini untuk case mini PC yang harga dalam RM700 macam tu. RM500 ke RM700 ke RM800 lebih kurang. Kalau yang mini PC mahal sikit dalam RM1,700 macam tu, itu dah kira laptop yang laju sikit.
Itu cerita lain. Nanti saya akan, kalau saya dapat sponsor benda tu, saya akan buat video lain yang khas untuk mini PC macam tu pula. Kita akan tengok godet dalam dia. Okay, so itu saja video saya pada hari ini. Saya harap video saya bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Jumpa lagi, saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.